tadi sudah dilaksanakan prosesi penyalipan. Sekarang kita akan menuju ke GPDI. GPDI, PDBO, kemudian keliling ke? Kemudian ke Immanuel, lanjut kita ke Sasanggelo. Lanjut ke Sasanggelo. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ayo. Kalau sangat ini lalu pada hari kiamat, kalau sangat kala alat terdengar, kalau orang yang berselamat denominasi di Kecamatan Eo, guys. Lanjut. Nama Yesus terus bersuara abadi tak hentinya. Nama Yesus bersentosa suka cinta tak tepi. Nama itu memberi rahmat atas Pasca Nasional, guys, yang menjadi tanggung jawab hari ini di Kecamatan Beo, yang nantinya sebentar kita akan estafetkan atau kita akan serahkan ke Beo Utara, guys. Dipanggilnya dan dipimpin padanya. Aku berubah, sungguh ku berubah.
masyarakat. Saat ini salib simbol penderitaan dan pengorbanan Kristus akan diserahkan dari jemaat Mahunera Beo kepada jemaat Immanuel Beo. Dan di tempat ini jemaat Immanuel Beo akan menerima salib tanda pengorbanan dan penderitaan Kristus sekaligus kita akan berdoa di tempat ini. Kami jemaat Gerbita Immanuel Beo menerima salib ini untuk dilanjutkan dibawa menuju kepada jemaat Sasanggelo Beo. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, mari kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang hidup, yang di saat ini sedang kami lakoni melalui peristiwa jalan salib. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami terima sehingga salib yang telah dibawa dari jemaat Immanuel Mahunera Beo kini telah tiba di jemaat Immanuel Beo. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami sekalian. Panggilnya dan dipilih.